Mas Satriwan, ini tadinya saya mau nanya nih, dalam 100 hari ini kira-kira mereka bakal lari kayak gimana? Tapi ternyata kalau setahun dua tahun masih harus reorganisasi, masih harus restrukturisasi, masih harus cari SDM segala macam. Jadi gimana nih kita melihat 100 hari ke depan nih dari 3 menteri yang baru ini? Ya, kalau kami dari P2G tentu fokusnya khususnya ke Pak Abdul Mukti ya, Dikdasmen gitu ya. Nah, kalau yang Dikdasmen, yang pertama karena Pak Prof. Abdul Mukti ini kan memang punya pengalaman ya secara personal dan kelembagaan di Muhammadiyah. Ya kita tahu lah, siapa sih yang nggak tahu Muhammadiyah kan? Organisasi massa Islam terbesar ya, selain NU gitu, yang sudah mengelola sekolah, madrasah, sampai perguruan tinggi yang jumlahnya mungkin totalnya sudah ratusan ribu ya, atau puluhan ribu gitu. Yang pengalamannya bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi sudah lebih 100 tahun nih kalau Muhammadiyah. Nah, kami sih berharap Prof. Abdul Mukti gitu ya, karena fokusnya ke Dikdasmen, ini bisa lebih berlari kencang. Ya kan? Nah, satu itu. Kenapa? Karena relatif tidak membutuhkan sumber daya atau reorganisasi gitu ya. Kalau Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Sains Teknologi Dikti itu tentu ada upaya reorganisasi, restrukturisasi, ya kan, membuka struktur yang baru, pegawai yang baru kayak di Kementerian Kebudayaan, jabatan yang baru. Nah, tetapi kalau di Dikdasmen kan orang lama, maksudnya struktur yang lama sebenarnya. Nah, itu. Jadi saya sih berkeyakinan sementara ini ya, kami di P2G, Prof. Abdul Mukti bisa berlari kencang. Nah, yang kedua, kami kemarin memberikan catatan ya, di Medcom juga ada ya, di media Indonesia dan lain-lain, di media mainstream gitu, ada 12 PR yang P2G berikan kepada Prof. Abdul Mukti. Nah, di antaranya terkait dengan tata kelola, percepatan untuk peningkatan kualitas pendidikan gitu ya. Kemudian juga terkait dengan relevansi kurikulum. Dan yang keempat adalah terkait dengan pemerataan akses pendidikan. Nah, isunya kan ini selalu terjadi setiap tahun, misalnya PPDB zonasi.